Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian Firman Tuhan, dan Firman Tuhan pada malam hari ini diberi satu judul, "Sakramen yang Hampir Terlupakan". Tadi, pemimpin pujian mengatakan bahwa ini satu judul yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua: "Sakramen apa yang hampir terlupakan ini?" Sebelum kita membahas tentang sakramen tersebut, kita akan melihat dulu tentang pengertian sakramen itu sendiri. Kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakramen ditulis seperti ini: "Upacara suci dan resmi untuk bertemu Tuhan dan untuk menerima rahmat Tuhan lewat tanda-tanda itu." Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi kalau kita baca di Kamus Alkitab. Bapak Ibu bisa download aplikasinya ya melalui app App, app Store ya di situ ada kamus Alkitab. Nah, di situ banyak sebetulnya rincian daripada sakramen ini, tapi saya ambil ya saya rangkum menjadi beberapa kalimat yang bisa kita pakai untuk memberikan pengertian kepada kita semua. Dalam kamus Alkitab sakramen disebut juga sakramentum ini bahasa Latin ya yang berarti adalah sumpah dan dalam urean yang lain juga dikatakan sebagai upacara-upacara tertentu dari iman Kristen, dan juga secara definisi, definisi umum dikatakan bahwa sakramen ini tanda lahiriah yang nampak, ditetapkan oleh Kristus, menyatakan, dan menjanjikan suatu berkat rohani. Jadi, itu menurut kamus Alkitab, tetapi... Jika kita rangkum lagi, sebetulnya jadi sakramen ini adalah ada tiga unsur. Tadi, kalau kita lihat, ada dari Tuhan, berarti harus ada perintah Tuhan. Ini syarat dari sebuah sakramen. Yang kedua, harus ada contohnya dari Tuhan. Yang ketiga adalah... Karena tadi dikatakan ada berkat-berkat tertentu, yaitu berkat rohani, bisa diartikan juga berkat rohani yang tertinggi adalah keselamatan jiwa. Maka, sakramen harus ada tiga unsur ini, yaitu ada perintahnya, ada contohnya, atau teladannya, dan ada mengandung unsur keselamatan. Maka, itu bisa masuk kategori sakramen. Nah Bapak Ibu secara seri yang dikasih Tuhan secara umum di dunia kekristenan dikenal dua sakramen. Di kamus Alkitab juga tertulis dua sakramen yaitu baptisan, ah, baptisan air itu termasuk sakramen. Karena kita tahu mengandung tiga unsur itu bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan juga ada contohnya, Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes pembaptis. Yang ketiga jelas mengandung keselamatan. Kalau kita baca di Markus 16 ayat 16 di situ baptisan mengandung keselamatan. Lalu sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga sama. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan sakramen ini untuk mengingat akan kematiannya. Dan Yesus juga memberi contoh. Dia mengambil satu ketul roti, memberkatinya dan memecah-mecahkannya lalu membagikan kepada murid-muridnya. Dan juga mengandung keselamatan kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 54 dan seterusnya. Di situ kita melihat bahwa sakramen perjamuan kudus mengandung keselamatan. Lalu muncul pertanyaan, sakramen apa yang hampir dilupakan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Mari kita akan melihat bersama kitab Yohanes pasal yang ke-13 Kitab Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal 13 kalau kita lihat di perikrop yang pertama di situ tertulis tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya Nah berarti kita sudah bisa menebak Oh sakramen yang hampir terlupakan ini adalah sakramen basuh kaki. Lalu muncul pertanyaan kedua, apakah mengandung tiga unsur ini? Sakramen basuh kaki ini. Ternyata kalau kita perhatikan unsur ini juga ada di sakramen basuh kaki. Kita lihat perintahnya di mana? Kita baca di kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di ayat 15 ini ada dua unsur tadi. Yang pertama adalah Yesus memerintahkan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus waktu itu membasuh kaki murid-muridnya. Maka ini perintah kita juga harus sama berbuat itu kepada murid-murid kita yang lain. Lalu di sini juga mengandung unsur contoh yaitu teladan. Tadi jelas tadi di bagian A di atas sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Contohnya ini jelas kalau kita lihat di Yohanes pasal 13 ayat 4 kita lihat ayat 4 dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita baca bersama Yohanes pasal 13 ayat 4 dan seterusnya. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya kita lihat di sini, Yesus Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi, kita lihat saudara dari bahwa basuh kaki ini ternyata mengandung tiga unsur tadi. Sekali lagi, ada perintahnya. Yang kedua, ada contohnya. Yang ketiga, nah ada keselamatan. Dari mana kita tahu bahwa sakramen basuh kaki ini mengandung keselamatan. Mari kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Ini Petrus merasa nggak enak hati nih, sudah mulai giliran pembasuhan kaki ini ke atas dirinya. Dia merasa ya bahwa ini guru saya, ini Tuhan, masa sih mau basuh kaki saya? Lalu ayat 7 kita lihat, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Bapak Ibu sesari yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-6 ini juga sering menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang-orang percaya. Apa pentingnya sih basuh kaki ini? Kenapa harus dilakukan? Yesus bisa saja menjawab pada kita, hari ini kita mungkin nggak mengerti. Kelak engkau akan mengerti pentingnya basuh kaki ini. Lalu kita lihat ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jadi ini dengan tegas Petrus menolak untuk dibasuh kakinya oleh Yesus. Ya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Sekarang tidak, nanti pun tidak, kapan pun tidak. Artinya bisa diartikan seperti itu. Tetapi apa kata Yesus? Kita lihat di ayat 8 masih. Jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kita lihat jelas sekali jawaban Yesus. Kalau engkau tidak dibasuh, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Muncul pertanyaan berikutnya: memang dapat bagian apa sih? Ada orang mengatakan, "Oh, ini berkat." Kalau dibasuh, kakinya dapat berkat. Oh, ini sukacita. Oh, ini kebahagiaan. Oh, ini nanti roh kudus macam-macam orang bisa menafsirkan. Memang di sini tidak jelas sebetulnya bagiannya ini bagian apa, tetapi kalau kita selidiki. Meskipun tidak tertulis dengan jelas tentang bagian ini, tetapi di ayat-ayat lain tersirat tentang bagian ini. Saya katakan tersirat. Contoh, kita lihat di pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku di rumah bapakku. Banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Memang kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 13 ayat 8 tadi, sepertinya ini perkara yang berbeda. Tetapi kalau kita hubungkan, apakah tidak ada hubungannya? Saya percaya, saya yakin bahwa ini ada hubungannya. Apalagi tadi kalau di pasal 14 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tempat dan di pasal 13 ayat 8 berbicara mendapat bagian Bisa diartikan adalah kita mendapat bagian Dari tempat yang Tuhan sudah sediakan Tadi ya tempat yang telah disediakan di rumah Bapakku Jadi kalau kita hubungkan ayat ini Kita bisa melihat meskipun terser, secara tersirat Tapi kita yakin dan percaya Ini berbicara tentang keselamatan maka, jika tidak dibasuh kakinya, kita tidak bisa memperoleh tempat bagian yang Tuhan sediakan kepada kita, supaya saatnya nanti kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang Tuhan sediakan tadi. Jadi, jelas kalau kita melihat hubungan antara basuh kaki dengan keselamatan ini sangat erat sekali hubungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita selidiki di dalam Alkitab yang mengandung seperti satu upacara ya. Jadi sakramen bisa disebut juga satu upacara kerohanian yang sakral, yang suci, yang kudus. Kita bisa selidiki ya tadi kalau Yesus dibaptis seperti upacara dan dilihat oleh orang banyak dia datang ke sungai Yordan bertemu dengan Yohanes pembaptis lalu dia dibaptis ya ada satu liturginya ada satu urutannya ya lalu kalau kita lihat juga perjamuan kudus Yesus mengambil roti memecah-mecah memberkatinya dan membagikannya ada satu upacaranya ini juga sama Yesus mengambil basu berisi air basi berisi air Air lalu mengikat pinggangnya dengan kain, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Ada upacaranya, jadi sama ya, nilainya sama, dan ketiganya ada teladannya. Ketiganya mengandung keselamatan. Sebenarnya dari sini kita sudah jelas betapa pentingnya sakramen basuh kaki ini. Lalu pertanyaan berikutnya tadi di judul firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini adalah sakramen yang hampir terlupakan. Bapak, Ibu, Saudara Sari yang dikasih Tuhan, selama saya menjadi orang Kristen, saya dibaptis tahun 86 di Cianjur. Waktu itu yang membaptis adalah pendeta Markus Halingkar. Saya ingat beliau waktu itu membasuh kaki saya. Ada perasaan sih seorang tua ini kenapa mau pegang kaki saya ya <guruh> membasuh kaki saya menyekanya membersihkannya saya waktu itu juga merasa sangat-sangat sungkan sekali harusnya kebalik ya harusnya sayalah yang membasuh kaki orang tua atau guru ya di beberapa negara di Thailand itu biasanya murid-murid membasuh gurunya nggak <guruh> ada gurunya membasuh muridnya tapi di sini luar biasa kadang-kadang saya juga berpikir Kenapa ya ini harus dilakukan? Memang tadi Yesus berkata, mungkin hari ini kita tidak mengerti, tapi kelak kita akan mengerti tentang pentingnya sakramen ini. Dan ternyata Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau mengkontraskan beberapa aliran gereja yang hari ini tidak melakukan sakramen kaki ini. Sekali lagi saya dalam rangka membawakan firman Tuhan ini bukan sedang menghakimi atau menyalahkan aliran lain yang tidak melakukannya. Mungkin ada beberapa yang terlupakan tentang sakramen ini. Saya tidak bermaksud mendakwa bahwa mereka salah ya, tapi terlupakan. Ternyata ini adalah sakramen yang begitu penting. Saya pernah berbicara dengan beberapa teman saya ya soal sakramen basuh kaki ini. Jadi ada beberapa alasan yang sebetulnya memang juga bisa masuk akal sih kenapa tidak dilakukan lagi sakramen basuh kaki ini. Beberapa jawaban yang saya pernah dengar salah satunya adalah ya ada ada empat ya ada empat. Yang pertama adalah basuh kaki ini adalah tradisi orang Yahudi. Memang benar ya kalau kita baca di kitab perjanjian lama ada beberapa kejadian tentang pembasuhan kaki ini. Kita ambil satu contoh ya di dalam kitab kejadian. Kejadian pasal yang ke-19. Ini contoh sebenarnya ada beberapa ada banyak contoh-contoh basuh kaki di perjanjian lama. Kita lihat satu contoh saja di kitab Kejadian pasal 19 ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal 19 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu." Maka besok pagi, tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Kita lihat ini sebenarnya banyak contoh-contoh ya, sampai kitab. Keluaran pun juga ada contoh tentang basuh kaki ini. Nah, ini tradisi dan hampir boleh dikata secara turun-temurun mereka melakukan pembasuhan kaki ini, terutama memang dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya atau seorang hamba kepada tamunya atau seorang tuan rumah kepada tamunya. Bisa saja itu terjadi karena memang kita harus pahami juga kondisi wilayah di sana, ya, jalannya banyak debu dan lain-lain saat orang akan masuk rumah pasti kakinya kotor harus dibasuh dulu maka baru masuk ke dalam rumah itu tradisi ya dan kita lihat juga ada beberapa jawaban yang lain oh sakramen basuh kaki itu hanya lambang saja lambang untuk saling melayani seperti tertulis di Yohanes pasal 13 ayat 14 di situ ada kata saling membasuh kaki. Coba kembali kita lihat di Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Wajib saling membasuh Berarti kalau saling ini seperti ganti-gantian ya. Saya basuh kamu dulu, nanti kamu basuh saya. Kurang lebih seperti itu. Oh, itu kan cuman istilah dari atau lambang dari saling melayani. Tetapi Bapak Ibu, saya punya Alkitab ILT ya, Indonesian Literal Translation ya. Kita lihat di Yohanes pasal 14 juga ayat yang pasal 13 ayat yang ke-14, tapi versi ILT ini maka bunyinya agak sedikit berbeda. Ya Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Jika kemudian aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Seorang terhadap yang lain. Jadi bisa diartikan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maka murid-muridnya harus melakukan ini kepada orang lain lagi. Kepada muridnya lagi. Jadi itu terus turun temurun. Jadi bisa diartikan bahwa... Perintah ini juga harus dilakukan... Oleh murid-murid Yesus... Sama seperti yang Yesus lakukan kepada dirinya. Maka dirinya akan melakukan... Hal yang sama kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Memang selalu akan ada dua unsur. Ada yang membasuh. Ada yang dibasuh. Jadi... Bisa saja hari ini Bapak Ibu Saudara Sari yang ada di rumah Hari ini atau dulu kita pernah mengalami dibasuh kaki kita Tapi tidak tertutup kemungkinan suatu hari kita bisa menjadi pekerja kudus Entah itu bisa jadi diaken atau diakenis Atau jadi penatua atau jadi pendeta Maka saat kita menjabat pekerjaan kudus ini Kita juga akan diberi satu kesempatan untuk membasuh kaki murid-murid yang lain jadi kita lihat ternyata bisa jadi kata saling ini juga saling melayani bisa juga membasuh terhadap yang lain. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa baptisan es eh, basuh kaki ini ternyata hanya tercatat di kitab Yohanes. Berarti tidak terlalu penting nih karena di Matius tidak tercatat, di Markus tidak tercatat, di Lukas tidak tercatat dan di kitab-kitab lain di surat-surat Rasul Paulus juga tidak tercatat. Kenapa hanya di Yohanes? Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan secara singkat boleh dijelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat di kitab lain bukan berarti tidak penting. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat firman Tuhan yang hanya tercatat di Matius tapi tidak ada di Yohanes. Tercatat di Markus tapi belum tentu ada di Matius. Tercatat di Lukas belum tentu ada di kitab Markus. Ya, Jadi apakah karena tidak tercatat itu tidak penting? Tetap penting kalau kita baca kitab Yohanes, kalau dianggap bahwa sakramen basuh kaki tidak penting hanya terca karena tercatat di Yohanes, bagaimana dengan firman Tuhan yang berbunyi di Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya tercatat di Yohanes. Tapi ayat itu sering dipakai untuk memberitakan berita suka, untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Kalau hanya ada dia Yohanes seharusnya itu juga tidak penting dan jangan dipakai karena hanya tercatat di Yohanes. Ada contoh yang kedua di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga hanya tercatat di kitab Yohanes dan banyak ayat-ayat yang penting yang sering kita sampaikan hanya tercatat di Yohanes. Jadi artinya bahwa tidak bisa juga kita katakan kalau basuh kaki hanya tertulis di Yohanes berarti tidak penting, tetap penting, dan itu perintah Tuhan. Lalu, kalau hanya basuh kaki ini penting, kenapa di kitab-kitab lain murid-murid tidak tercatat melakukannya juga kepada murid-murid yang lain? Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak tercatat bukan berarti tidak dilakukan. Yesus pernah bicara dengan seorang anak muda yang bertanya tentang bagaimana supaya bisa memperoleh hidup kekal. Yesus katakan, lakukan kehendak Tuhan, ya. Lalu si orang muda tanya lagi, yang mana perintah Tuhan itu? Yesus bicara tentang enam hukum, ya, hukum kasih terhadap sesama manusia. Lalu empat hukum tentang hubungan manusia dengan Tuhan tidak disebutkan Tuhan. Apakah berarti karena tidak disebutkan Tuhan Berarti sudah tidak usah dilakukan, tentunya tidak demikian. Tetap itu penting, tetap itu harus dilakukan. Jangan ada Allah lain daripadamu. Jangan membuat patung dan menyembahnya dan lain-lain. Ya, itu tetap penting dan kita tetap harus dilakukan. Nah yang berikutnya, kenapa hari ini kita tidak melupakannya? Hari ini kita tetap melakukan sakramen basuh kaki ini. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa basuh kaki ini bukan tradisi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita baca di Lukas pasal 22, Yesus menyuruh muridnya untuk mencari satu tempat yang sudah disediakan di lantai atas. Jadi jelas kalau secara tradisi pasti di luar rumah mereka dibasuh kakinya. Tapi ini di atas saat mau mengadakan perjamuan makan pasca. Yesus membasuh kaki murid-muridnya bukan tradisi jelas pasti ada maksud Tuhan kepada murid-muridnya. Yang kedua, bukan sekedar lambang saling mengasihi, tapi jelas tadi sudah kita baca di ayat 8 ini mengandung keselamatan. Yang ketiga, segala yang tidak dicatat bukan berarti tidak dilakukan. Ini jawaban yang tadi. Yang keempat, semua isi Alkitab penting dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya penting. Tidak ada yang hanya karena tertulis di satu kitab saja akhirnya kita menyimpulkan bahwa itu tidak penting. Jadi Bapak Ibu Saudara Sari yang dikasih Tuhan maka sampai hari ini sakramen yang mungkin sudah terlupakan bagi sebagian orang kita hari ini ingin tetap mengingatnya. Karena sakramen ini begitu penting. Sakramen ini mengandung keselamatan bagi kita semua. Hari ini mungkin saudara-saudari belum memahami sepenuhnya, tapi kelak kita akan memahaminya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi namanya. Amin.